Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan di bulan Ramadan ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang pernah saya alami di saat saya memperdalam ilmu agama. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya, sahabat IMP, di sini tuh banyak ya orang-orang yang bilang katanya saya itu belajar tanpa guru. Mungkin mereka itu tidak tahu sebenarnya guru zahir saya ada dua, yaitu ayah kandung saya sendiri yang menguasai tentang ilmu falak dan ilmu alat, dan keponakan suami saya yang bernama Ustadz Dadang. Beliau itu sangat fasih dalam belajar ilmu alat. Bisa dikatakan sudah mencapai taraf ya untuk ayah kandung saya sendiri dan juga untuk Ustadz Dadang. Insya Allah kalau untuk masalah ilmu alat itu sudah menguasai. Jadi pada saat kecil saya banyak sekali diajari oleh ayah kandung saya sendiri tentang kitab kuning, kitab jurumiyah, dan kitab sapina. Dan setelah saya beranjak dewasa, saya menikah. Di situ saya lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu keagamaan karena saya seperti kecanduan ya untuk bisa memperdalam ilmu agama sampai tuntas. Mungkin sampai sekarang ini saya masih terus belajar ya. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada penutupan. Kita harus terus menggali, mengkaji dan belajar lebih dalam lagi agar tidak salah langkah. Pada saat saya setelah menikah 1 minggu, di situ saya menemukan hal spiritual yang datang ke dalam mimpi saya untuk mengamalkan surat Al-Kafirun. Di situ saya mengamalkan, dan di setiap saya mengamalkan surat Al-Kafirun ada ilapat untuk saya pergi berziarah ke salah satu makam waliullah yang ada di Cisalak Subang. Di saat saya di sana diperlihatkanlah hal-hal gaib yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yaitu saya bertemu dengan salah satu waliullah yang saya ziarahi ke makamnya itu. Di situ akhirnya saya dibimbing untuk bisa mempelajari ilmu agama dan ilmu batiniah secara dalam. Setelah itu saya ditugaskan kembali untuk membacakan surat Al-Fatihah setiap bada 5 waktu 41 kali dan setiap bada hajat dan duha mengamalkan 141 kali. Selama 41 hari pada saat itu alhamdulillah saya tamat ya menjalankan tugas dari leluhur tersebut. Nah, di situ akhirnya saya bisa menemukan barang yang sudah lama tidak diketemukan, dengan izin Allah bisa ketemu dengan saya mengamalkan surat Al-Fatihah tersebut. Dan di situ pun juga saya banyak sekali merasakan hal-hal yang tidak pernah saya alami sebelumnya ya. Di saat saya selesai melaksanakan salat maghrib, di saat bertawasul selalu ada yang datang ke hadapan saya yang memakai jubah hijau. Dan di situ awalnya saya pun juga takut ya, karena kan di ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa, hanya ada saya dan suami. Pas saya melihat, ternyata dalam beberapa hari beliau selalu datang, akhirnya mengucapkan salam. Dan di situ saya pun juga menjawabnya, Waalaikumsalam. Nah, di situ akhirnya saya seperti bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib yang berdatangan satu sama lain. Nah, sahabat IMP, hal-hal spiritual yang pernah saya alami itu ternyata itu buah ya, buah dari amalan surat Al-An'am yang selama ini saya amalkan, karena saya dulu dikasih amalan surat Al-An'am itu oleh ayah saya sendiri dan saya mengamalkan dari usia 12 tahun pada saat saya kelas 6 SD. Dan sampai sekarang alhamdulillah terus saya amalkan. Maka dari itu di saat saya setelah menikah itu seperti terbuka hijab saya untuk melihat hal-hal dan makhluk gaib.
Nah, di situ pun juga saya berkomunikasi itu hampir setiap hari. Pada saat itu ada yang mengaku kepada saya bahwa beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ saya tidak percaya karena saya pernah dikasih amalan yang ada di salah satu surat di dalam Al-Quran, dan itu saya diijazahkan oleh ayah kandung saya sendiri. Jadi di situ saya bisa membedakan mana yang benar dan mana korin dengan mengamalkan salah satu ayat itu. Akhirnya di situ saya bisa membedakan. Karena kalau yang benar itu tidak akan pernah hilang di saat saya membacakan kunci ayat tersebut. Tetapi kalau misalkan dia korin yang menyerupai, itu pasti akan hilang dengan seketika di saat mengamalkan salah satu ayat tersebut. Dan di situ pun juga saya banyak sekali diuji. Jadi pada saat saya membacakan salah satu kunci dari ayat tersebut, yang mengaku-ngaku Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba hilang dengan seketika. Berarti udah jelas di situ, berarti dia adalah korin yang menguji keimanan kita. Nah, di situ banyak sekali suka duka yang saya alami di saat menjalankan dan memperdalam ilmu agama dan ilmu tauhid ya. Di sini pun juga saya banyak diuji oleh banyak orang. Dengan barokahnya saya mengamalkan surat Al-An'am, saya bisa mendengarkan isi hati seseorang, dan bahkan pada saat itu saya alami sendiri ya. Pada saat saya di suatu tempat, padahal jaraknya jauh, kurang lebih itu ada 15 meteran ya. Di saat saya selesai salat duha, di situ terdengar bahwa ada beberapa orang yang menjelek-jelekkan saya dan memfitnah saya. Akhirnya di situ saya buktikan sendiri. Saya dan suami menghampiri orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut tuh mengakui, membicarakan saya di belakang saya. Nah, di situ saya semakin yakin ya bahwa barokah dari salah satu surat yang saya amalkan, yaitu surat Al-An'am ayat 103, benar-benar berhasiat, berfadilah, yang bisa membantu untuk kita yang mengamalkannya. Dan di situ pun juga fadilah dari surat Al-An'am, selain bisa mendengarkan isi hati seseorang, di situ pun juga kita bisa berkomunikasi dengan leluhur ataupun dengan waliullah, asalkan satu syarat, kita harus mempunyai sifat sabar, tawakal, dan ikhlas. Nah, di situ pun juga pada saat saya mengamalkan, ada salah satu surat yang pernah saya amalkan, yaitu yang diijazahkan oleh salah satu waliullah yang di Cisalak Subang, saya mengamalkan surat Al-Fatihah. Di situ saya mencoba untuk memanggil Ratu Jin Muslim. Di saat beliau hadir, terasa oleh semua orang yang ada di tempat itu, terasa seperti adanya getaran atau gempa bumi. Tapi terasa hanya di wilayah itu saja. Dan di situ pun juga saya bisa dikatakan bersahabat ya dengan salah satu jin muslim yang memang beliau ikut membantu syiar saya, ikut membantu dalam melaksanakan kebaikan yang intinya saling membantu satu sama lain, tolong menolong. Dan di situ pun juga bukan saya bersekutu dengan jin, tetapi saya bersahabat dengan jin. Karena kita bisa bersahabat dengan jin asalkan kita sudah bisa menaklukkan jin tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan kita mempunyai keimanan yang tinggi. Dan iman kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin pun juga sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun juga sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini tidak diharamkan antara manusia bersahabat dengan jin karena dua-duanya sama-sama makhluk Allah dan sama-sama beribadah kepada Allah. Asalkan kita jangan pernah mau ditipu daya oleh jin tersebut. Karena sebaik-baiknya jin, pasti yang namanya licik itu selalu ada. Nah, di situ kita harus bisa menaklukkan dengan keimanan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP, setelah kejadian itu, saya tuh turun ya, turun gunung. Karena kan pada saat kejadian yang barusan saya sebutkan itu saya posisinya di gunung ya. Nah, di saat saya turun gunung, di situ saya benar-benar ketemu dengan salah satu kakek-kakek misterius. Wallahu alam itu siapa, tetapi kakek tersebut selalu mengijazahkan hanya
satu surat, yaitu surat Al-Kahfi. Saya diberikan ijazah oleh kakek-kakek tersebut sampai 7 kali ijazah, bahwa saya harus mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65. Dan di situ akhirnya saya mengamalkan ya. Pada saat itu saya ada di daerah Tasikmalaya. Nah, di situ saya mulai mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 setiap bada duha sebanyak 65 kali. Dan di situ pun juga selama saya mengamalkan sampai 7 hari, kakek tersebut datang lagi dan menyuruh saya untuk berpuasa Daud. Akhirnya saya laksanakan puasa Daud tersebut sampai beberapa tahun lamanya ya, Alhamdulillah. Dan di saat saya mengamalkan itu, banyak sekali ujian-ujian yang saya rasakan sampai saya dicaci maki oleh orang, diludahin oleh orang, dan juga dicemooh oleh orang. Bahkan saya pun juga dipitnah. Tetapi di situ barokah dari saya mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65, saya itu mempunyai hati yang lapang dada, tidak pernah sakit hati, tidak pernah marah. Dan di saat orang mencaci maki itu saya hanya bisa mengucap syukur, yaitu Alhamdulillah. Nah, di situ Alhamdulillah juga saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengandung anak yang pertama. Di saat saya mengandung anak yang pertama, banyak sekali keanehan-keanehan karena saya masih mengamalkan surat Al-Kahfi dan puasa Daud ya saat mengandung anak yang pertama. Singkat cerita, saya mengandung 4 bulan. Di saat 4 bulan itu, tiba-tiba bayi di dalam kandungan itu sempat beberapa kali hilang. Setelah hilang, ada lagi. Nah, di saat menginjak usia kelima bulan, itu kan sudah di USG ya, bahwa ketahuan katanya ini kemungkinan janinnya itu perempuan. Saya tuh berangkat dari Tasikmalaya ke daerah Garut. Entah kecapean atau apa, walau alam gitu ya. Di saat saya pulang dari Garut, kembali lagi ke Tasik, pada saat itu saya dan suami sedang ada pekerjaan. Pada saat suami saya berwudu di pinggir sungai, itu pas mau sholat maghrib ya, dipatuk oleh ular hitam sampai suami saya itu pucat. Di situ banyak sekali saksi karena kita dulu punya pegawai ya lumayan banyak gitu, karena pada saat itu lagi ada pekerjaan. Di saat dipatuk oleh ular hitam itu, suami saya seperti ingat dan gak ingat karena sempat pingsan juga. Akhirnya dibawa ke rumah warga ya yang pernah kita tempati itu. Dan di situ suami saya tidur entahlah pingsan dari pukul 7 malam, bangun-bangun pukul 1 malam. Dan di situ pun juga saya tidur ya, setelah saya melaksanakan sholat hajat, saya tidur karena suami saya nggak bangun-bangun. Akhirnya saya tuh bermimpi, bermimpi bahwa ada yang keluar dari perut saya, yaitu anak perempuan. Anak perempuan akhirnya bilang, "Bunda, kasihan ayah, gak apa-apa ya dedek keluar dulu," katanya gitu. Akhirnya saya melihat bayi itu menghisap kaki suami saya yang pada saat itu dipatuk oleh ular. Nah, beberapa jam kemudian, pukul 2 saya tiba-tiba bangun. Suami saya udah bangun, pas saya lihat kok kayak yang gak pernah terjadi apa-apa gitu. Padahal kan tadi itu dipatuk ular, tetapi kok udah sehat. Pas saya ingat, barusan saya bermimpi, terus tiba-tiba saya ke air kan mau ambil wudhu mau tahajud. Di situ saya diantar oleh salah satu asisten saya ya, yang ikut ke kamar mandi. Saya keguguran. Bahkan keluar, udah kosong di dalam perut saya. Di situ saya kaget karena itu anak pertama dan suami saya pun juga kaget. Akhirnya di situ kan banyak saksi, banyak yang melihat bahwa saya itu keguguran. Pagi-paginya itu saya dibawa ke salah satu klinik kandungan di Tasikmalaya. Begitu diperiksa detak jantung bayi yang ada di dalam kandungan, kata bidannya bilang, "Ini sudah tidak ada, udah kosong, sudah tidak ada apa-apa di dalam perut, karena ini benar-benar udah keguguran." Di situ suami saya marah, dan suami saya bilang, "Kalau benar kamu disayangi Allah dan disayangi oleh para leluhur, buktikan, minta, munajat kepada Allah agar ada lagi janin di dalam kandungan." Di situ akhirnya saya menangis dan saya pun juga minta bidan dan suami saya untuk keluar dulu 5 menit. Saya minta, saya ingin menyendiri dulu 5 menit, saya ingin berdoa dulu. Nah, di situ saya benar-benar munajat kepada Allah dengan meneteskan air mata karena saya ingin sekali punya anak, karena pada saat itu saya setelah menikah kan kosong. Lama kosong gitu ya. Nah, di situ akhirnya dengan izin Allah, tiba-tiba saya merasakan
ada cahaya yang masuk ke dalam perut saya. Dan di situ saya merasakan hangat sekali perut saya. Dan akhirnya ada kakek misterius datang kepada saya bilang, "Insya Allah dengan izin Allah, Neng sudah mengandung kembali. Tolong jaga dan rawat anak ini. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala." Pas sudah gitu saya panggil lagi bidan dan suami saya. Ketika bidan itu masuk, saya minta untuk memeriksa ulang. Karena saya yakin masih ada janin di dalam kandungan saya. Bidannya bilang, "Saya jamin sudah tidak ada karena tadi pun juga saya udah memeriksa beberapa kali, tidak ada detak jantung janin di dalam perutnya Neng," kata bidan itu bilang seperti itu. Dan saya tuh bilang, "Mohonlah Bu, tolong diperiksa kembali." Akhirnya diperiksa kembali dan bidan itu pun juga kaget karena mendengar detak jantung yang sangat cepat dan sangat terdengar oleh orang-orang yang pada saat itu mengantar saya ke klinik kandungan itu. Dan di situ dengan izin Allah, alhamdulillah saya mengandung kembali dengan tidak masuk di akal ya, karena kan malamnya itu udah keguguran. Pagi-pagi diperiksa sudah tidak ada. Dan diperiksa kembali akhirnya ada lagi. Besoknya kita disarankan untuk ke rumah sakit, ke RSUD Tasikmalaya untuk di USG. Di saat besoknya kita ke RSUD di USG dan jenis kelaminnya tuh berubah menjadi laki-laki. Yang sebelumnya perempuan diperiksa lagi jadi laki-laki. Nah, di saat sudah mengetahui jenis kelamin janin itu laki-laki, di situ banyak sekali keanehan-keanehan yang sangat luar biasa. Karena tanpa diduga dan tanpa disangka, saya mengumbara di rumah warga di Tasikmalaya, banyak didatangi orang-orang sampai sehari itu tidak kurang dari 100 orang yang datang ke Tasikmalaya untuk minta diobati alternatif. Sampai 3 kampung pada saat itu datang meminta syababiyah untuk diobati dari hal penyakit non medis. Jadi selama saya mengandung anak yang pertama itu banyak sekali keanehan ya, karena banyak leluhur-leluhur yang datang kepada saya menyampaikan bahwa Neng akan mempunyai anak 5. Bisa jadi 5 itu semuanya laki-laki, bisa jadi 4 laki-laki dan yang terakhir adalah perempuan. Di situ saya pun juga waktu itu gak terlalu percaya ya, karena setelah menikah aja saya kosongnya lama. Mana bisa gitu kan saya punya anak 5, sedangkan pada saat itu saya bilang cukuplah 2 gitu kan, karena keadaan yang sangat susah ya, susah dalam hal ekonomi, susah dalam hal kehidupan juga. Tetapi dengan izin Allah, alhamdulillah di situ semua omongan dari para leluhur yang datang kepada saya itu terbukti atas izin Allah. Dan pada saat saya di Tasikmalaya didatangi oleh orang-orang yang meminta sababiyah, alhamdulillah jadi banyak saudara dan ada beberapa yang sembuh dan ada juga yang tidak ya, karena semua itu kita kembali hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dari Tasikmalaya saya itu ditugaskan, karena ada lagi leluhur yang datang, "Neng, kalau misalkan ingin menyempurnakan ilmu, pergi ke pantai." Terus saya bertanya, "Harus ke pantai mana?" "Ke pantai selatan." Akhirnya di situ saya dan suami pun juga berangkat melaksanakan tugas tersebut. Ternyata di pantai selatan itu saya ditugaskan untuk membacakan lagi surat Al-Kahfi ayat 65 pada saat malam Jumat. Di saat saya mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65, kakek misterius itu datang lagi. Dan di situ benar-benar sangat jelas beliau datang menghampiri saya dan memberikan unjuk salam. Terus saya melihat tangan kanannya itu ternyata seperti tidak ada tulang di jempol kanannya, kayak gepeng gitu, dan ada tulisan Allah Muhammad. Di situ saya kaget, ini siapa gitu, selama ini kakek ini selalu datang kepada saya dan selalu memberikan hal-hal kebaikan. Nah di situ akhirnya saya bilang, "Assalamualaikum, maaf kek, sebenarnya kakek ini siapa?" Kata kakek itu bilang, "Gak usah tahu saya siapa, yang penting Neng harus selalu mengikuti saran dari kakek kalau ingin hidup selamat dunia dan akhirat." Nah di situ tiba-tiba saya dimintai daun sirih. Untungnya saya bawa, karena sebelumnya kan ada leluhur yang datang ya, yang ngasih tahu bahwa harus bawa daun sirih. Begitu saya
perlihatkan daun sirih tersebut. Akhirnya kakek itu kayak mengeluarkan lendir di dalam mulutnya gitu, dan lendir tersebut itu harus saya makan. Padahal pada saat itu saya orangnya jijian gitu kan. Tapi dengan izin Allah di situ saya seperti nggak jijik, langsung saya makan, terus langsung saya minum juga. Nah, udah gitu di situ banyak lagi hal spiritual yang benar-benar saya rasakan ya. Di situ pun juga saya sering ditemui oleh kakek tersebut. Dan kakek tersebut sering menyuruh saya belajar kitab. Bahkan kitab yang tidak ada umumnya di Indonesia harus saya pelajari. Dan di situ akhirnya banyak keanehan ya, karena di setiap ada yang datang, pada saat itu saya ditemui oleh salah satu ajengan ya. Dan ajengan itu membahas tentang kitab-kitab yang sebelumnya belum pernah saya dengar, karena ajengan tersebut adalah ajengan yang tersohor. Pada usia 12 tahun, beliau sudah memimpin pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat. Nah, di situ akhirnya beliau pada saat itu bertanya tentang Nabi Khidir alaihissalam. Padahal sebelumnya saya belum pernah belajar tentang keilmuan-keilmuan dari Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya di situ saya bisa menerangkan jelas, lengkap, dan lantang. Sampai ajengan tersebut bilang, "Subhanallah, apakah Neng ini muridnya Nabi Khidir alaihissalam?" Terus saya bilang, "Bukan, karena saya selama ini belajar dari ayah kandung saya sendiri. Cuman saya banyak sekali merasakan hal-hal spiritual dan saya sering didatangi oleh kakek-kakek misterius. Itu yang paling sering datang kepada saya." Akhirnya ajengan tersebut bilang, "Insya Allah Neng bisa menerangkan apa yang belum bisa orang terangkan dalam hal ilmu agama." Nah, di situ pun juga saya sendiri sih belum terlalu paham ya, karena masih awam dengan hal-hal spiritual. Tetapi segala tugas-tugas dari kakek tersebut, alhamdulillah selalu saya laksanakan, karena kakek tersebut selalu menyuruh saya untuk bisa meningkatkan kesabaran, ketawakalan, dan juga keikhlasan. Nah, berjalan ya tahun ke tahun, saya masih tetap melaksanakan puasa Daud, terus mengamalkan surat Al-Kahfi, surat Al-Fatihah, surat Al-An'am. Di situ saya benar-benar merasakan hal yang luar biasa, karena saya pernah dibawa ke suatu tempat. Pernah dibawa ke suatu tempat yang dimana tempat itu adalah Tanah Suci. Dan saya dibawa oleh kakek tersebut. Di situ saya sampai beberapa kali membawa air jam-jam. Dan saya pun juga membawa minyak wangi asli dari Arab dalam jangka waktu yang hanya menit-menit saja. Nah, sahabat IMP, kakek misterius itu selalu menyuruh saya untuk meyakinkan doa-doa yang saya amalkan, termasuk saya pun juga disuruh untuk belajar kitab dan juga meyakinkan bahwa yang diajarkan oleh beliau itu benar-benar mempunyai fadilah. Pada saat itu saya disuruh mengamalkan Asmaul Husna. Disuruh mengamalkan Asmaul Husna, yaitu Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Mugni. Pada saat itu keadaan saya sangat susah sekali. Dan di saat saya mengamalkan itu, alhamdulillah dengan izin Allah, rezeki itu ada aja. Sampai saya dan suami itu bisa membiayai dan membantu kehidupan orang tua dan adik-adik. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, pada saat itu saya ingin merubah hidup dan nasib saya dan suami. Nah, sahabat IMP, selesai saya mengamalkan Asmaul Husna yang diijazahkan oleh beliau, saya pun juga disuruh mengamalkan dan belajar kitab Miftahul Aliyah. Dalam jangka 2 minggu itu harus bisa ketalar. Dan alhamdulillah ada salah satu tawasul yang memang pernah saya amalkan dan berhasil atas izin Allah. Dan setelah itu pun juga saya lanjut ke tahap kitab Al-Firasoh. Kata kakek misterius itu bilang, amalkan kitab Al-Firasoh dalam jangka 3 hari. Terus kata saya, mana bisa saya mengamalkan kitab Al-Firasoh dalam jangka 3 hari. Aklimun saja bisa, katanya bilang gitu. Akhirnya di situ saya benar-benar belajar. Dan tidak sampai 3 hari, baru 1 hari setengah, alhamdulillah sudah ketalar. Dan di situ saya bisa menghitung
huruf-huruf hijaiyah dari nama seseorang yang ingin dilihat masa depannya. Nah, setelah dari kitab Al-Firasoh, di situ pun juga saya disuruh belajar kitab Riidatul Al-Qadir, di mana isinya itu adalah tentang bab kehidupan setelah kematian dan tentang sakaratul maut. Alhamdulillah, tidak sampai 1 bulan kitab Riidatul Al-Qadir saya bisa ketalar. Dan di situ saya disuruh belajar kitab Muqaddimah atau Bari. Alhamdulillah, dalam jangka 1 minggu bisa ketalar. Nah, sahabat IMP, baru-baru ini, baru beberapa tahun ya, baru 1 tahun ke belakang, saya pun juga disuruh untuk mengamalkan kitab Fathur Bani. Kitab Fathur Bani itu banyak sekali ya, bab-bab tauhid dan juga bab-bab tentang ilmu kebatinan yang harus bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillah, dalam jangka waktu yang singkat saya pun juga bisa mempelajarinya ya. Dan di sini ternyata saya pun juga aneh kepada diri saya sendiri. Kenapa setiap saya disuruh belajar oleh kakek misterius itu, alhamdulillah selalu ketalar. Dimana jikalau hati saya ikhlas menerima dari wejangan beliau. Nah, di sini pun juga mungkin beliau tidak terlihat oleh orang lain, hanya terlihat oleh diri saya sendiri. Tetapi di sini saya jelas apa yang saya utarakan, apa yang saya bicarakan kepada sahabat IMP tentang sejarah-sejarah Islam maupun sejarah-sejarah yang lainnya, itu sesuai dasar dan bisa dipertanggungjawabkan, karena di sini saya punya gurunya, yaitu saya berguru kepada kakek misterius itu, yang dimana beliau selalu mengajarkan doa-doa dan juga kitab-kitab yang bisa diyakinkan fadilahnya oleh saya, oleh keluarga, dan juga oleh orang-orang terdekat saya. Dan secara lahiriahnya pun juga di sini sahabat IMP gak usah khawatir. Sebenarnya guru zahir saya ada 2, yaitu ayah kandung saya sendiri yang menguasai tentang ilmu falak dan ilmu alat, dan keponakan suami saya yang bernama Ustadz Dadang. Beliau itu sangat fasih dalam belajar ilmu alat, dan ayah kandung saya sendiri mengajarkan kitab dasar, yaitu kitab kuning, kitab sapinah, dan kitab jurumiyah. Jadi apa yang saya bicarakan itu semua ada dasarnya dan referensinya juga ada. Banyak orang yang mengatakan, katanya tidak ada nih dasar hukumnya, tidak ada nih di dalam kitabnya. Silahkan kalian bisa datang sendiri ke Basecamp IMP. Apa yang ingin ditanyakan, insya Allah dengan izin Allah saya akan menjawabnya sesuai yang ada di dalam keterangan agama Islam. Nah, di sini pun juga kita akan sedikit membahas ya tentang keajaiban dan keilmuan dari Kanjeng Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa beliau tidak mempunyai guru lahir, hanya mempunyai guru batin saja. Dan walhu alam, guru batinnya itu siapa, tetapi sudah pernah saya bahas ya di konten sebelumnya. Dan beliau saat berdakwah selalu menggunakan Ainul Bashiroh, Syu'aul Bashiroh, dan Hakul Bashiroh. Kenapa beliau selalu menggunakan Bashiroh? Karena kalau menggunakan secara lahiriah saja, secara basar, itu masih bisa menipu orang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau dengan Bashiroh, insya Allah akan bisa dipertanggungjawabkan, karena tersirat di dalam benaknya Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana caranya membikin strategi politik dakwah yang bisa masuk ke dalam akal, pikiran, dan hati orang-orang yang thalabul ilmu. Dan di sini pun juga kalau dengan Bashiroh, insya Allah tidak akan pernah tertipu dan tidak akan pernah ada yang salah, karena Bashiroh itu adalah sesungguhnya ilmu kebatinan yang paling dalam
di dalam kolbu yang Allah berikan tidak ke sembarang orang, tetapi hanya orang-orang pilihan saja yang mendapatkan ilmu basiroh yang langsung dari Allah, yaitu yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Nah, sahabat IMP, di sini pun juga saya pernah ya diijazahkan oleh kakek misterius itu untuk mengamalkan surat Al-Fatihah dibaca 3 kali dan setiap 1 kalinya itu tahan napas. Di situ dengan kita niatkan kita pergi kemana yang kita inginkan, insya Allah dengan mengamalkan itu bisa sampai di satu tempat itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ada kejadian beberapa kali saya pernah bolak-balik ya ke Tanah Suci hanya dengan hitungan menit. Pertama saya sendiri yang pada saat itu diajak langsung oleh kakek misterius itu. Dan saya membawa banyak air zam-zam, minyak wangi, dan juga kerudung. Yang kedua kali saya membawa pegawai saya. Yang ketiga kali saya pun juga pernah membawa salah satu sahabat suami saya, yaitu istrinya yang pernah saya bawa. Dan di situ pun juga saya membawa bukan hanya sukmanya saja, tetapi saya bawa beliau-beliau itu dengan jasadnya, termasuk ibu saya sendiri. Sampai ibu saya sendiri itu kaget ya, dan sampai 3 hari itu sakit karena tidak masuk di akal. Yang awal mulanya memakai mukena doa bersama dengan saya di kamar, tiba-tiba pas buka mata udah ada di suatu tempat. Nah, sahabat IMP, terus waktu saya awal-awal pindah ya ke Cikalong Wetan, kan masih kosong gitu kan, belum ada perabotan, hanya ada kasur aja gitu kan di kamar juga dan lemari baju. Nah, di situ suami saya mungkin aneh ya melihat perubahan saya yang drastis, sampai suami saya itu bilang, "Ndak, kamu mah kayaknya terobsesi oleh film-film gitu kan." Karena saya itu banyak sekali ya merasakan hal spiritual. Terus kata saya gini, apakah perlu untuk diyakinkan? Kata suami saya, ya iya harus yakin, karena ayah tuh ingin meyakinkan yang namanya ilmu Allah itu ada. Terus saya harus meyakinkan kayak gimana? Kata saya, coba kalau misalkan benar katanya, bunda bisa menghilang, bisa nggak ayah meyakinkan bunda masuk ke kamar dalam jangka 5 detik, ayah buka lagi pintunya. Kalau bunda masih ada, berarti yang kemarin-kemarin bunda ceritakan ke ayah itu adalah sukmanya aja yang pergi. Tapi kalau bunda memang nggak ada di dalam kamar, berarti benar dengan jasadnya. Akhirnya di situ saya sholat duha dulu, bertawassul dulu, dan memohon kepada Allah atas izin Allah, saya ingin benar-benar bisa meyakinkan kepada suami saya. Akhirnya datang kakek misterius tersebut. Dan dia bilang, silahkan Neng, gak apa-apa, yakinkan kepada suami Neng, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan. Nah, di situ akhirnya saya keluar lagi, terus kata saya, sok gak apa-apa, saya buka mukena. Dan di saat suami saya membuka pintu kamar dalam jangka 5 detik itu, saya benar-benar gak terlihat. Dan saya itu benar-benar gak ada di kamar, sedangkan di kamar itu hanya ada kasur ditaruh di lantai dan juga ada lemari Excel. Lemari Excel itu kan gak mungkin untuk dimasuki oleh manusia sebesar saya gitu kan. Nah, di situ barulah suami saya yakin dan percaya bahwa di zaman modern ini masih ada ilmu Allah. Nah, yang ketiga, saya kan punya anak ya, punya anak yang pertama itu yang tadi pernah saya bicarakan. Banyak sekali keanehan yang terjadi kepada anak saya yang pertama, karena anak saya yang pertama pada saat kecil itu usia 3 bulan udah bisa berbicara. Sudah bisa berbicara Allah mawujud. Allah, Allah. Jadi setiap kalau Sundanya itu kalau baceo gitu ya, baceonya itu bukan oa-oa tapi Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dan sampai usia 1 tahun setengah, anak saya itu kalau misalkan di jalan sedang hujan besar dan suami saya bilang, aduh gimana ya ini hujan besar sedangkan kita lagi di perjalanan. Pada saat itu saya punya mobil tua tahun 86. Ini wifi-nya juga jelek gitu kan. Tolong A, bisa nggak munajat sama Allah gitu kan untuk diberhentikan hujannya. Anak saya yang pertama itu waktu usia 1 tahun setengah akhirnya berdoa. Tidak selang waktu lama, hanya 10 menit alhamdulillah atas izin Allah, hujan itu reda dan cerah kembali. Dan pada saat itu pun juga waktu awal-awal pindah ke rumah yang di Cikalong Wetan, saat dia ingin pergi bermain, ternyata hujan besar. Dia itu keluar dan tangannya itu menengadahkan ke atas.
Dalam jangka waktu 10 menit juga, tiba-tiba hujan itu reda. Maka dari itu anak saya disebutnya bisa memberhentikan hujan, yaitu pawang hujan. Dan yang terjadi kepada anak saya yang kedua juga itu ada lagi hal-hal yang aneh. Karena anak saya yang kedua pada saat kecil itu selalu demonstrasi. Demonstrasi menggunakan baut, dan baut itu selalu dimasukkan ke dalam udelnya. Tetapi tidak pernah berdarah. Dan saat gunting kuku pun juga itu tidak bisa. Mama saya menggunting kuku anak saya yang kedua itu tidak bisa. Harus baca salawat dulu baru bisa. Begitupun juga rambutnya. Tidak bisa dipotong sembarangan. Tapi kalau membacakan salawat dulu baru bisa. Ya sahabat IMP, kita selaku manusia jangan pernah menjudge pada orang ya. Bahwa orang itu adalah tidak benar, bahwa orang itu sesat, bahwa orang itu tidak ada dasar hukumnya kalau berbicara. Karena untuk manusia yang sekaligus punya guru sekalipun, itu ilmunya tidak akan bermanfaat jikalau akhlaknya tidak baik. Jadi kembali lagi ke dalam akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, ilmu apapun yang kita pelajari akan berguna bagi orang banyak. Tetapi kalau akhlak kita tidak baik, sekalipun punya guru yang sangat hebat, tetap tidak akan bermanfaat bagi orang banyak, karena didasari dengan kemunafikan. Maka dari itu, kita selaku manusia jangan pernah usil kepada sesama. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati, karena setiap apa yang manusia itu bicarakan mungkin saja ada dalil dan dasar hukumnya. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang menarik. Ya sahabat IMP, saya pamit undur diri. Dan sekali lagi saya tegaskan kepada sahabat IMP, jikalau ada yang ingin bertanya, silahkan bisa datang langsung ke Basecamp IMP untuk buat podcast bareng-bareng. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.